Pemirsa, rumah panggung berbahan kayu milik Marzuki, warga RT 4 Desa Kedamangan, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, hangus dilahap si jago merah. Diduga api berasal dari korsleting listrik karena api dengan cepat menyebar dari kamar tidur korban ke amper listrik. Inilah rumah milik Marzuki, pria 70 tahun harus ikhlas. Melihat puing-puing rumah miliknya sudah rata dengan tanah akibat dilahap si jago merah. Tepatnya di RT 04 Desa Kedemangan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi pada Sabtu malam lalu. Diketahui rumah tersebut milik Marzuki yang hidup sebatang kara dan harus kehilangan tempat tinggal dan semua harta benda yang sudah menjadi arang akibat kebakaran hebat. Roland Saputra, keponakan Marzuki, mengatakan, saat kejadian pamannya sedang tidur, awalnya api itu muncul dari kamar yang begitu cepat membesar dan menghanguskan rumah. Dirinya langsung teriak meminta tolong kepada warga sekitar. Bersama dengan warga sekitar memberikan pertolongan memadamkan api menggunakan air dengan alat seadanya. Namun kobaran api itu terus membesar hingga 10 menit semua isi rumahnya hangus terbakar. Kejadiannya tuh malam bang, sekali dari rumah orang tua di Simparimo sampai di rumah jam 10 masukin motor, kejadian tuh langsung ada api rumah ini. Memang cepat api itu, memang cepat langsung melahap rumah ini, jadi tidak bisa lagi gitu nak, istilahnya nak bantu tuh sudah tidak telap lagi. Akibat kejadian itu korban Marzuki harus kehilangan sepeda motor dan tempat tinggal. Dan saat ini dirinya mengungsi di rumah keluarga. Nopia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.